di akhir pertandingan tadi, satu sama skor. Dan kita saksikan saudara penonton dimanapun Anda berada, kita masih menunggu, menanti siapa yang akan menjadi eksekutor pertama di dalam drama adu penalti ini. Apakah? Jangan di belakang. Apakah dari kesebelasan Gaza FC atau dari kesebelasan USA FC? Dan kembali kami mengingatkan kepada para penonton untuk tidak berada di belakang jaring gawang. Harap menonton di samping jaring gawang. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Dan kedua kiper tadi sudah dari kedua kesebelasan sudah diberi sedikit arahan oleh wasit tentang bagaimana peraturan di dalam drama adu penalti ini. Dan kita saksikan saudara penonton telah berjalan di sana. Pemain bernomor 6 tampaknya. Nikmat pemain yang dimasukkan di babak kedua menjadi eksekutor yang pertama di dalam drama adu penalti ini untuk kesebelasan Gaza FC. Apakah mampu Nikmat menceposkan gol yang dikawal? Dan gagal dari saudara penonton Nikmat setelah tendangannya melebar di sisi kiri atas menjaga gawang dari Amiruddin. Masih belum bisa merubah skor, masih tetap 0-0 dalam drama adu penalti ini. Dan telah berjalan di sana saudara penonton dimanapun Anda berada, pemain bernomor punggung 15 bernama Ibnu Muharram bertindak sebagai kapten kesebelasan di sana saudara penonton. Apakah mampu Ibnu menceploskan gol untuk mengungguli skor sementara atas lawannya, ataukah malah akan melenceng dari sasaran? Kita akan saksikan sesaat lagi. Dan gol! Tendangan mendatar keras di sisi kanan. Penjaga gawang dari Tino Bari jebloskan gol Ibnu sehingga merubah skor saat ini 1-0 saudara penonton. Dan telah berjalan di sana pemain dari Gaza FC bernomor punggung 15 bernama Reski. Apakah mampu Reski menjebloskan gol yang dikawal oleh Rinaldi Amiruddin? Maksud kami, kita saksikan. Dan kembali gagal penendang kedua dari kesebelasan Gaza FC yang kali ini Reski. Setelah yang pertama lebar, yang kedua ini membentur tiang. Dan kali ini kita saksikan saudara penonton telah berjalan di sana pemain bernomor punggung 7 bernama Khalil. Menjadi penendang eksekutor Algojo yang kedua dari kesebelasan USAFC dari Bangkal Besar ini. Apakah mampu Khalil menciptakan gol untuk memperlebar jarak keunggulan mereka, ataukah malah akan melenceng dari sasaran? Kita akan saksikan bersama-sama. Dan gagal saudara penonton, tendangan yang dilakukan oleh Khalil tadi melambung tinggi di atas mister gawang yang dikawal oleh Tino, masih memberi harapan untuk kesebelasan dari Gaza FC. 2-1 skor saat ini saudara penonton, 1-0 maksud kami. Dan telah berjalan di sana sang pencetak gol, sang penyama skor tadi, Yogi. Mampukah Yogi kembali menceploskan gol ke gawang yang dikawal oleh Amiruddin untuk menyamakan skor, ataukah malah akan melenceng dari sasaran? Kita saksikan saudara penonton. Dan gol! Yogi berhasil tadi menjalankan tugasnya dengan baik, menceploskan gol, merubah skor menjadi satu sama saat ini. Dan telah berjalan di sana saudara penonton Muhammad Fawaro, pemain bernomor punggung 17 dari kesebelasan
USA FC apakah mampu Valoro memperlebar keunggulan, membuat keunggulan maksud kami untuk timnya, atau Kamal akan melenceng dari sasaran. Kita akan saksikan sesaat lagi. Dan gagal saudara penonton, tendangan kaki kanan dari Muhammad Favaro melebar di sisi kanan penjaga gawang Tino tadi. Kembali imbang skor, sama-sama 3 kali menendang, sama-sama hanya 1 kali memasukkan gol. Dan kali ini penendang keempat bernomor punggung 23, dia di sana kita saksikan Vermentius dari kesebelasan Gaza FC. Apakah mampu kali ini Vermentius berbalik unggul untuk timnya, atau malah melenceng dari sasaran. Kita saksikan. Dan gol Vermentius tadi kembali melakukan epic comeback di dalam drama adu penalti ini, untuk sementara memimpin unggul 2-1 atas kesebelasan USAFC. Dan kali ini saudara penonton, penendang Algojo eksekutor yang keempat dari kesebelasan USA bernomor punggung 8 bernama Hambali. Dan kepada para penonton, kami harapkan untuk tidak masuk ke dalam lapangan. Para penonton tetap berada di luar lapangan kecuali panitia, dan tolong panitia untuk mengarahkan para penonton untuk tidak berada di dalam lapangan. Terima kasih. Dan Hambali kali ini saudara penonton mengemban tugas yang cukup berat untuk menyamakan skor mereka menjadi Algojo yang keempat. Apakah mampu Hambali atau malah melenceng dari sasaran? Kita saksikan. Oleh kiper Tino tadi. Dan kali ini kita saksikan saudara penonton, dimanapun anda berada, penendang kelima dari Matsanto di sana. Mampukah Matsanto menceploskan gol? Karena apabila Matsanto mampu menciptakan gol, maka berakhir pertandingan untuk keunggulan Gaza FC. Jikalau gagal, maka masih membuka harapan untuk kesebelasan dari USAFC. Kita akan saksikan sesaat lagi. Dan Santo gagal juga mengeksekusi penalti saudara penonton. Masih memberi harapan, memberi peluang untuk kesebelasan USAFC. Dan kali ini kita saksikan saudara penonton telah berjalan di sana pemain bernama punggung 9 Soinuddin menjadi eksekutor yang kelima. Apakah mampu Soinuddin untuk menyamakan skor pada drama adu penalti ini? Apabila Soinuddin berhasil menjebloskan gol, maka berlanjut ke penendang ke-6. Apabila gagal, maka kemenangan akan diraih oleh kesebelasan Gaza FC. Kita akan saksikan sesaat lagi. Dan Soinuddin berhasil menyamakan skor Soinuddin. Betapa serunya drama adu penalti ini saudara penonton. Sempat unggul USA tadi, berhasil di epic comeback oleh Gaza, namun sayang kembali imbang skor. Dan terpaksa penendang ke-6 atau penendang cadangan dari kesebelasan, dari kedua kesebelasan. Dan kita saksikan saudara penonton, dimanapun anda berada, telah berjalan di sana Brandon tampaknya, pemain bernomor punggung 18 menjadi eksekutor ke-6 untuk kesebelasan Gaza FC dari Samalantan ini. Apakah mampu Brandon untuk kembali unggul atas lawannya USA, ataukah malah akan melenceng dari sasaran? Kita akan saksikan sesaat lagi. Menjadi penendang ke-6, namun gagal.
Dan kali ini saudara penonton dimanapun anda berada telah berjalan di sana. Penendang ke-6 bernama Khairul Halimi, pemain bernomor punggung 13 dari kesebelasan USA. Apabila Khairul Halimi berhasil menceploskan gol, maka kemenangan akan diraih oleh USA FC dari bakal besar Mentawai ini. Apabila Khairul Halimi gagal, maka masih membuka peluang untuk kesebelasan Gasa FC. Kita akan saksikan saudara penonton bersama-sama dan sesaat lagi. Mana siapa yang tenang dia yang akan menang. Dan kembali kita saksikan saudara penonton dan para penonton, kami harapkan untuk tidak berada di dalam lapangan, para penonton untuk keluar dari lapangan, berada di pinggir lapangan karena dikhawatirkan akan dapat mengganggu. Dan kita saksikan saudara penonton dimanapun anda berada, penendang ke-7 kali ini pemain bernomor punggung 12 Marcelo di sana. Apakah mampu Marcelo, saudara penonton? Kita akan saksikan. Dan gol! Marcelo, pemain bernomor punggung 12, berhasil menjalankan tugasnya dengan baik, menceploskan gol ke gawang yang dikawal oleh Amiruddin. Dan di sana kita saksikan saudara penonton pemain bernomor punggung 4 bernama Renaldi menjadi eksekutor ke-7 dari kesebelasan USA. Apakah mampu Renaldi menyamakan skor? Apabila ini gol, maka pertandingan akan berlanjut. Namun apabila ini gagal, maka kemenangan akan diperoleh oleh kesebelasan Gasa FC. Kita akan saksikan sesaat lagi. Renaldi berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. 3 sama skor saat ini. Dilanjutkan dengan penendang ke-8 kalinya. Dan kita saksikan saudara penonton di mana pun anda berada telah berjalan di sana. Pemain bernomor punggung 22 penendang Algojo, eksekutor ke-8 dari kesebelasan Gasa FC bernama Orven. Apakah mampu Orven untuk kembali mengungguli lawannya, ataukah malah akan melenceng dari sasaran? Kita akan saksikan sesaat lagi. Dan gol! Orven berhasil menjalankan tugasnya dengan baik, menceploskan gol yang dikawal oleh Amiruddin. Dan kali ini saudara penonton dimanapun anda berada, pemain bernomor punggung 2 di sana bernama Kahfi. Apakah mampu Kahfi menceploskan gol untuk menyamakan skor? Karena apabila ini gol, maka pertandingan akan berlanjut dengan penendang ke-9. Namun apabila ini gagal, maka kemenangan akan diraih oleh kesebelasan Gasa FC dari Samarinda. Kita akan saksikan sesaat lagi. Disamakan dan dilakukan epic comeback oleh Gasa FC hingga akhirnya sampai ke penendang atau Algojo atau eksekutor ke-8 untuk menentukan pemenang pada pertandingan di kesempatan sore hari ini, di mana pemenang pada kesempatan sore hari ini yaitu kesebelasan Gasa FC dari Samarinda yang mengandaskan perlawanan USA FC dari bakal besar darat Kabupaten Mempawah dengan skor drama adu penalti yaitu 4-3.